yang paling menakutkan, menyeramkan, mengerikan zaman sekarang adalah berada di depan meja hijau pengadilan, di depan para hakim. Hari ini ditakdirkan Allah saya langsung berada di 10 yang mulia hakim-hakim. Masya Allah. Tapi ada satu ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Di antara yang mulia para hakim itu, yang paling mulia di antaranya adalah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kalau satu orang hakim, kalau banyak hakimin, yang hakim di antara yang hakim itulah dia alaisallahu, bukankah Allah bi ahkamil hakimin, hakimnya para hakim yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hakim di dunia itu dibagi kepada tiga. Al-qudatu salasatun. Ada tiga. Yang pertama, menghukum tanpa ilmu pengetahuan, masuk neraka. Yang kedua, menghukum dengan ilmu pengetahuan, tapi tidak dia ikutkan ilmunya karena terjerumus pada hawa nafsu, masuk neraka juga. Yang ketiga, menghukum dengan ilmu pengetahuan, dibimbing oleh Allah. Itulah yang masuk surga. Al-qudatu salasatun, ada tiga. Satu yang selamat, 2/3 tidak selamat. Tapi ternyata ketika di akhirat nanti banyak sekali hakim-hakim itu masuk surga. Lalu ada yang bertanya kepada malaikat, hai malaikat, katanya yang masuk surga cuma 1/3, kenapa ini banyak sekali? Kata malaikat, tenang, itu hanya studi banding saja. Nah, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ditakdirkan Allah duduk dekat dengan yang mulia hakim, yang banyak dibicarakan, yang ditakuti. Saya selama ini tidak melihat gambarnya, wajahnya, hanya mendengar beritanya. Ternyata betul kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok bentuk, rupa, fisik, wajah, badan, urat, tulang, darah, daging, jantung kamu. Tapi yang dilihat Allah adalah ada yang bergetar dalam diri jiwa kamu. Ketika itu yang kuat, maka itu yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Bergetar hati-hati para koruptor itu, baru menyebut namanya sudah mereka bergetar. Kenapa? Ketakutan adanya kekuatan dalam diri. Kekuatan itulah yang dipupuk dalam bulan Ramadan ini. Allah menyebutnya dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, bahasa kita kekinian integritas. Bagaimana orang merasakan, bukan takut karena CCTV, bukan karena takut atasan, tapi karena takut kepada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Itu kita rasakan paling lama 10 menit. Dalam sholat zuhur tadi kita takut kepada Allah. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak ada satupun di masjid ini yang berani melihat ke atas. Padahal kalau saya rasanya sangat terpancing untuk melihat. Masya Allah, luar biasa Masjid Al-Mahkamah ini, lampunya, dindingnya. Ini langsung dari Itali, bayangkan marmer ini dari Itali, karpetnya dari Turki, lampunya lupa pula saya bertanya dari mana tadi. Ukiran-ukirannya terpancing kita. Tapi Abdul Somad, jangan kau lihat karena engkau takut kepada Allah. Itulah makna ihsan. Islam nampak kelihatan, syahadat kelihatan, solat kelihatan, zakat kelihatan, puasa kelihatan, haji, haji paling kelihatan. Saya tidak tahu DKI Jakarta, kalau Pekanbaru Riau store 2017 berangkat 2031, tiap tahun kenduri 2030 mati ketahuan. Di atas Islam ini tidak lagi kelihatan. Itulah iman. 6, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa hayri wa syarrihi. 6, tak kelihatan. Yang paling atas inilah puncaknya, ihsan. Islam, iman, ihsan. Anta ambudallaha ka'annaka tarah, kau sembah Allah seakan-akan kau lihat dia. Fa illam takun tarah, kalau matamu tak bisa melihat dia, fa innahu yarak, dia yang melihat engkau. Pada saat solat kita merasakan kehadiran Allah melihat engkau.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pelan-pelan bacanya, salat qabliyah, salat ba'diyah, pelan baca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Saya lihat bapak itu lama salatnya Pak Ustaz ya, karena dia baca pelan-pelan. Tapi sekarang orang salat Masya Allah, iftitah, fatihah, ayat, satu nafas. Kombus. Kalau ada satu yang bertanya, kamu kenapa cepat sekali? Itu bapak itu lama, maklum baru belajar. Padahal dia sedang merenungkan makna, merasakan kehadiran di hadapan Allah. Walaupun engkau tak melihat Allah, karena Allah itu tidak berupa. Kau pejamkan mata, kau nampak hitam, merah, putih, hijau, kelabu. Apakah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satupun yang setara, yang serupa dengan dia. Tapi kau dapat merasakan dia. Datang satu mahasiswa selengean. Pak Prof, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Mana? Tunjukkan saya. Mana Tuhan itu? Mana? Mana? Ditempeleng sama guru besar. Lepak. Tempeleng. Sakit. Iya. Di mana sakit itu? Tunjukkan saya mana sakit itu. Sakit itu adalah rasa. Merah itu bukan sakit. Itu efek dari pukulan. Sakit, cinta, benci, marah, rindu, sayang. Ada, tapi tak bisa ditunjukkan. Makanya kalau seorang istri bertanya kepada suaminya, abang sayang sama aku? Iya, mana buktinya? Sayang di dalam. Allah menunjukkan bukti-buktinya. Apa bukti dia ada? Siapa yang sanggup membuat jantung ini berdetak tak berhenti? Rasa dua jari di bawah susu sebelah kiri. Berdetak dia. Siapa yang tak berdetak, cepat kasih tahu. Ada dia di dalam. Siapa yang bisa menghitung? Kalau memang dia ada, mana dia? Bule berjemur di tepi pantai. Lalu kemudian tak lama setelah itu berubah kulitnya yang tak berwarna menjadi berwarna. Mana sinar ultraviolet yang merubah itu? Mana dia? Kita buka itu kotak X-ray, masuk segala koper ke dalam, bisa dia lihat apa yang ada di dalam. Tapi begitu kita lihat, mana cahaya X-ray yang bisa mendeteksi isi koper? Tidak kelihatan. Apa maknanya? Sedangkan yang ada saja tak bisa kita lihat, apalagi yang maha ada, Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan melihat cahaya ultraviolet, jangankan melihat rasa yang ada dalam diri, melihat wajah pun, melihat wajah karena bantuan cermin. Berhenti orang di bawah pohon yang rindang, di bawah ada kolam, lalu dia melihat ke dalam kolam, disitulah awal muala muasal, asal muasal cermin. Oh, begitu bentuk rupa ternyata. Dari melihat kolam di bawah pokok kayu, itulah muncul ide membuat cermin, nampaklah wajah. Tapi cermin pun tidak jujur, telinga kanan tampak di sebelah kiri. Yang paling jujur adalah siapa? Sahabat yang memberitahukan segala kekeliruan, kekurangan kita. Sahabat yang paling baik, dia tidak tegak berdiri di depan orang banyak. Ustaz salah. Bukan begitu cara dia memberitahu. Pelan-pelan dia kirim WA. Setelah itu kita buka. Oh, dia kirim foto peci Ustaz miring. Kita lurus. Sedangkan melihat yang tampak pada dirimu saja kau tidak bisa, apalagi dia. Tapi dia hanya bisa dirasakan dengan rasa. Dari takbiratul ihram ke salam sepulin, kau rasakan betul-betul keberadaan engkau di hadapan dia. Kau hadapkan wajahmu kepada siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Hai Abdul Somad, sedangkan berada di hadapan yang mulia ketua Mahkamah Agung, sedangkan berada di depan ketua wakil ketua yang mulia, sedangkan berada di hadapan yang mulia ketua-ketua kamar saja bergetar jiwamu. Bagaimana nanti engkau wahai Abdul Somad ketika berada di hadapan dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya seolah-olah sedang berada dalam gladi kotor. Bagaimana nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Hari ini kau masih didampingi sahabatmu dari Pekanbaru, masih didampingi abangmu, masih didampingi keluargamu. Tapi nanti sampai di hadapan Allah, walaqad ji'tumuna furada. Kau datang menghadap Allah sendirian, kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kau datang ke dunia ini sendirian, kau pun akan datang menghadap Allah sendirian. Saya koreksi ayat yang Ustaz baca. Kenapa?
Tadi Ustaz mengatakan datang ke dunia sendirian, sendirian. Buktinya orang yang kembar itu berdua, Pak Ustaz. Ente enggak ngerti gimana orang kembar lahir. Orang kembar tidak pernah lahir berdua. Tetap satu-satu. Makanya tanya dulu kalau enggak ngerti. Saya jumpa orang kembar berdua. Saya tanya, ini kalian lahir berdua pelukan? Enggak, satu-satu. Pakai nomor antri juga. Kita nanti menghadap Allah sendirian. Mana anak buah hati belayan jiwa? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi lari dari ibunya, wa abih lari dari ayahnya, wa sahibatihi lari dari istrinya, wa bani lari dari anaknya. Saudara, ibu, ayah, istri, suami, anak. Kenapa cuma 5 orang yang disebut dalam ayat ini? Kenapa tidak disebut kawan sekantor? Kawan sekantor tidak menunggu di akhirat, di dunia aja udah lari duluan. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat itu satu-satunya yang bisa menolong illalladzina amanu, kecuali iman, wa amilus salihat, amal saleh. Itu yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada daging. Dia hanya roh berhembus, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh. Dia hina, warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah di bawah tapak kaki, tapi kemudian bisa derajatnya lebih tinggi daripada malaikat yang terbuat dari cahaya. Siapa dia? Tanah. Manusia ini dari tanah, Pak Ustaz, ya. Kenapa sifatnya beda-beda? Kalau memang semuanya dari tanah, kenapa tidak baik semua? Ada tanah yang baik, ada. Kawan saya itu, Pak Ustaz, tidak baik. Dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa. Tanah yang hina, rendah, hitam, bau, busuk, dipijak. Kenapa kemudian bisa malaikat-malaikat bersimpuh sujud kepadanya? Satu penyebab tanah itu menjadi mulia, karena Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Fa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh kepada ke dalamnya. Ruh masuk ke dalam jasad, ditiupkan, dan keluarnya juga bertiup. Ruh itu nanti keluar bertiup. Makanya mata melotot menengok ruh keluar. Setiap orang yang mati matanya mesti melotot. Dan ibu, latihan dari sekarang memejamkan mata bapak. Jangan sampai kita datang ke masjid nyari Pak Imam. Pak Imam bisa datang ke rumah, kenapa? Papa dari tadi matanya terbuka. Kan malu kita. Apalagi videonya baru aja di-share, kolah bulan, kolah bintang. Jangan terlalu lama pergi, setengah nafasku hilang. Begitu dia mati, mata melotot, kita pun takut. Oleh sebab itu, maka kalau engkau dimuliakan orang, wahai Abdul Somad, disambut, diundang, dijemput, dihantar. Saya datang kemari, Masya Allah. Dimana-mana kalau orang undang saya, tidak pernah pakai proposal, tidak pernah pakai diundang, karena pakai HP aja yang undang. Ada dari salah satu sekolah nelpon saya jam 9 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, iya, bisa kami pakai besok pagi? Kata. Apa maksud kamu? Lama saya termenung. Emang saya laki-laki panggilan? Tapi alhamdulillah di mahkamah, Masya Allah, di tempat yang mulia ini, saya dijemput, datang mengundang khusus ke rumah saya. Yang mengundang itu naik bis, well, naik bis dari Medan 16 jam. Saya tanya, terakhir setelah saya sampai ke Jakarta baru saya tanya, abang kenapa tak naik pesawat? Kalau naik pesawat kau tak kasihan, gitu. Oh begitu caranya. Jadi macam-macam rupanya orang kalau sudah berkecimpung di dunia pengadilan ini, pandai dia meluluhkan hati kita. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat tanah yang hina tadi dengan meniupkan ruh ke dalamnya, maka mulia kita. Kita semua ini mulia, kenapa? Ketika ada ruh di dalam. Tapi ketika ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah itu besar.
mewah, megah. Kita yang mencari arsitek terbaik dari Institut Teknologi Bandung. Tapi kemudian ketika ruh sudah tercabut dari jasad, pagi dilihat, petang dijenguk, malam ditengok, fotonya diperhatikan. Begitu rumah sudah mulai siap, tinggal buka kunci, ternyata ada yang lebih cepat daripada kunci. Siapa itu? Malaikat maut. Kemana Bapak Fulan yang terakhir kemarin mau menempati rumah, padahal Ustaz sudah diundang mau membacakan surat Yasin mengusir hantu jembalang tanah. Tidak sempat terbaca. Lalu siapa yang menempati rumah itu? Orang lain. Berapa banyak orang mencari harta tak sempat menikmatinya. Berapa banyak orang memprogramkan masa depan tak sempat mencicipinya. Begitulah hebatnya kematian. Saya sebetulnya tidak mau cerita kematian di Mahkamah Agung. Saya tidak ingin selesai cerita kematian lalu semuanya keluar dalam keadaan mau mati. Bukan itu tujuan kita. Tapi dalam Islam bahwa orang disuruh mengingat itu supaya dia menjadi rem. Hawa nafsu ini gasnya, digas terus 200 km per jam. Tapi kalau tidak ada rem, dia akan menabrak, dia akan masuk ke jurang. Maka ada rem. Di rem terus, tidak bisa jalan. Tekannya terus rem. Kenapa tidak kau tekan gas? Aku takut jatuh, tidak berjalan. Harus ada masa menggas, harus ada masa merem. Di bulan ini kita rem semuanya. Mata kita rem, telinga kita rem, hati kita rem, otak, pikiran. Semuanya kita jaga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.